Halo, warga YouTube. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. Perjalanan kisah asmara Randy Pangalila. Memiliki nama lengkap Randy Dionysius Pangalila. Lahir tanggal 19 Oktober tahun 1990 di Surabaya. Ia adalah seorang aktor, model, penyanyi, dan atlet asal Indonesia. Randy Pangalila memulai karirnya di dunia entertainment dengan membintangi sinetron yang berjudul Cinta Fitri pada tahun 2007. Namanya langsung dikenal masyarakat luas. Berkat perannya dalam sinetron tersebut, karirnya langsung melejit. Tidak hanya bakat di dunia akting, ia juga terjun di dunia modeling pada tahun 2008. Memiliki wajah yang tampan, karir yang cemerlang, banyak wanita cantik yang jatuh hati padanya. Berikut ini beberapa wanita cantik yang pernah dekat dengannya. Di antaranya, 1. Donita. Memiliki nama lengkap Noni Anissa Ramadhani. Lahir tanggal 14 Februari tahun 1989 di Bandung. Ia adalah seorang aktor, penyanyi, dan model asal Indonesia. Donita dan Randy Pangalila pernah berpacaran pada tahun 2008. Awal kedekatan mereka ketika keduanya terlibat dalam satu sinetron yang sama berjudul Cinta Fitri. Karena sering bertemu, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Hingga keduanya terlibat cinta lokasi. Hubungan asmara mereka sempat putus nyambung. Dan pada akhirnya hubungan mereka pun kandas. 2. Meta Permadi. Lahir tanggal 11 April tahun 1989 di Jakarta. Ia adalah seorang aktris asal Indonesia. Meta Permadi adalah mantan pacar Randy Pangalila. Meta dan Randy pernah menjalin hubungan asmara. Namun sayang, hubungan asmara mereka tidak berlangsung lama. Hubungan mereka pun kandas. Lantaran mereka sama-sama sibuk hingga membuat keduanya jarang ketemu. 3. Rani Ramadhani. Memiliki nama lengkap Rani Ramadhani Faisal. Lahir tanggal 2 Maret tahun 1994 di Jakarta. Ia adalah seorang aktris, YouTubers, model, dan drummer asal Indonesia. Ia juga merupakan sepupu dari seorang aktris yang bernama Siren Sungkar. Rani dan Randy pernah berpacaran setelah keduanya bergabung dalam satu grup band yang bernama Eleven. Namun sayangnya hubungan asmara mereka kandas di tengah jalan. 4. Misela Putri. Memiliki nama lengkap Misela Putri Lemiak. Lahir tanggal 31 Agustus tahun 1994 di Jakarta. Ia adalah seorang aktris dan model asal Indonesia. Misela Putri dan Randy Pangalila pernah berpacaran pada tahun 2011. Kedekatan mereka berawal saat keduanya beradu akting dalam sinetron yang berjudul Nada Cinta. Karena sering bertemu, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Keduanya sering membagikan momen romantisnya di media sosial. Meskipun memiliki perbedaan agama, tetapi mereka tetap terlihat serasi dan harmonis. Hubungan mereka pun sudah berjalan 6 tahun. Mereka pun sudah merencanakan untuk ke jenjang yang lebih serius. Namun sayang, hubungan mereka pun kandas pada tahun 2017. Lantaran dikabarkan ada orang ketiga. 5. Chelsea Frank. Wanita kelahiran Kanada ini adalah istri Randy Pangalila. Chelsea Frank dan Randy Pangalila menjalin hubungan asmara sejak 2018. Keduanya sempat menjalin hubungan jarak jauh, tetapi komunikasi mereka tetap berjalan baik. Meskipun sama-sama sibuk, keduanya pun tetap meluangkan waktu untuk bertemu. Tidak butuh waktu lama, Randy pun melamar sang kekasih. Pada tahun 2019 mereka pun resmi menikah. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Blair Willow Pangalila. Lahir pada tanggal 24 Maret tahun 2021. Rumah tangga mereka pun masih berjalan baik dan harmonis sampai sekarang. Itulah perjalanan kisah asmara Randy Pangalila dengan beberapa wanita cantik.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.